cara untuk ngecas HP Itel dan mengatasi kalau ngecasnya itu tidak nambah ataupun tidak masuk. Jadi untuk itu ada beberapa hal yang harus kalian periksa. Pertama seperti ini. Kalau ngecasnya seperti biasa, kalian sambungkan ke chargernya. Di sini outputnya yang terbaca yaitu 5 volt 2 ampere. Jadi outputnya itu sangat penting menentukan casnya lebih cepat atau lama atau nambah atau tidak. Untuk ngecas seperti biasa, di bawahnya itu ada port, yaitu port USB Type C. Nah seperti ini. Biasanya casingnya ini cukup menghalangi kalau kita lagi ngecas, jadi harus dicopot. Nah seperti ini. Kemudian baru kalian colokkan ke stop kontak. Nah seperti ini. Kalau 52 ampere itu berarti 10 watt. Nah untuk kalian yang mengalami casnya tidak nambah, itu ada beberapa hal. Mungkin kepala chargernya sudah rusak, kabelnya itu sudah rusak juga. Untuk memeriksanya kalian bisa gunakan aplikasi di Play Store namanya Ampere ini. Download Ampere, pilih buka. Yes, pilih close. Nah sekarang dia lagi mengukur. Nah di sini bisa kalian kalau dia mau penuh, memang ini yang namanya ampernya itu di sekitaran 500. Jadi kalau kita cabut, nah ini mengukur tegangan baterainya. Terus kalau kita cas, dia lagi mengukur. Kalau pada saat kalian ngecas di sekitaran 30%, itu di sini hampir 1500 atau 2000, karena itu kan tadi 2 ampere, 2 ampere itu sama dengan 2000 mA. Jadi kalau seperti ini, kalau di posisi 30% itu tidak normal. Kalau tidak normal seperti ini, yang bisa kalian lakukan yaitu ganti kepala chargernya yang 5 volt 2 ampere juga, atau ganti kabel. Coba lihat perbedaannya. Kalau yang ini, kalau dia hampir penuh di 85 ke atas, dia memang sudah sedikit masukkan ampernya yang ini, karena dia memang menjaga pada saat mau penuh dia akan slow ngecasnya. Jadi seperti itu. Coba kalian perhatikan, ganti kabel, ganti kepala charger. Silakan dicoba.